Oh halo sahabat campernya aku ataupun para fans Leslar ya kan, dimanapun kalian berada nih, aku ingin menunjukkan kebahagiaan aku di vlog aku ini loh. Nah aku sekarang boleh gak sih jadi sahabat Leslar? Ya Allah, sumpah tadi gue jumpa Rizky Billar itu cute banget dan baik banget guys. Dia opening banget sama kita-kita ini loh. Nah jadi ini si kakak lagi membuka usaha baru, yaitu di usaha kuliner guys, yang namanya Raja Sei. Nah hari ini grand openingnya guys. Jadi ini beralamat di Jalan Kemang Selatan Raya nomor 125 B Jakarta Selatan. Nah jadi buat kalian langsung aja datang ya guys, karena ini Sei Selatannya enak banget, beda daripada yang lain guys. Bukan karena namanya yang besar, tapi Rizky Billar juga menjaga yang namanya cita rasa Indonesia. Dan gak jauh beda dong sama penikmat-penikmat rasa, dan tidak jauh beda juga sama lidah-lidahnya kita. Nah guys, tapi daging Sei-nya ini porsiannya tuh beda banget daripada yang lain. Nah jadi dagingnya itu sama bumbu-bumbu dan cita rasanya itu ini tradisional banget guys. Terus di sini ini beda banget, sambalnya itu beda banget guys, karena sambalnya itu seger banget. Gua nggak tahu mereka buat dari apa gitu. Ini sambalnya sumpah cocok banget dan sangat kawin banget dengan Sei-nya, dengan sayurnya. Apa ini sayurnya, ini aku lihat ini kayak kerupuk guys, karena dia digoreng pakai tepung gitu. Nah kalau untuk porsian ya harganya itu murah, dan dia sangat memikirkan buat kita loh, kalangan-kalangan bawah gitu. Harganya cuma 28.000 sampai 30.000 guys. Halo sahabat kepretnya Inces, ribak. Ini aku lagi ada di Raja Sei-nya Rizky Billar ya kan. Jadi aku kan Lesti ya kan, belum berhijab. Nah jadi aku mau nge-review punyanya si kakak yang cute. Langsung aja jangan lupa kalian subscribe ya sayangnya. Minta tolong ke keluarga, kalau nggak kalian subscribe kalian lempar sama kalian nanti ini ya. Buat kalian fansnya Leslar ya, I love you, kata kakak kirim salam ya, salam bas. Sahabat Cepret, langsung kita review. Dan ini enak banget sapinya kerasa banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya nikmat banget. Wajib kita habisin ini ya. Jadi sayurnya aja itu crispy banget guys. Aduh Bang Rizky, enaknya itu seperti hati abang yang ingin wah-wah sama Lesti. Nampak banget dagingnya tuh guys, bumbunya tuh meresap banget, gurih, lembut, jadi bakarannya itu sumpah nikmat banget guys. Bener-bener.
habis nih. Kalau habis berarti gue enak. Gila. Gila, jadi tuh kita cuma sempat berbincang sebentar doang sama Rizky bilang. Karena Rizky bilangnya sibuk banget. Jadi buat para Leslar mohon maaf, jadinya buru-buru guys. Mau dimaklumin ya. Gila, seenak ini guys. Nah, aku langsung pesan teh oca. Super nih, Bang. Nah, nih akhirnya aku jumpa mama mertua, guys. Jauh-jauh dari Medan loh, guys. Ya Allah, semoga direstuin ya. Halo, sahabat anjay ataupun Leslarnya Bang Rizky Bilar, ya kan? Ini aku lagi makan Raja Sehi yang ada di Kemang. Ya Allah, beda banget sama Sehi-Sehi yang lainnya, guys. Ini aku mau coba ini Sehi sapi yang sambal. Aku ngerasain Sehi yang sambal luwak, guys. Kita coba dagingnya dulu. Jadi ini sayurnya itu digoreng dulu pakai tepung gitu guys. Renyah banget. Nah, buat kalian sahabat Leslar yang cute-cute banget kata si kakak Rizky Bilar, jangan lupa ya datang dan tetap jaga protokol kesehatan. Terus jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Di share juga supaya aku semangat buat video vlog bareng kakak Rizky Bilar. Karena dia baik banget loh guys, apalagi Lestinya. I love you semua.